rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me activated. Manajer anyar timnas Portugal Roberto Martinez memutuskan kembali memanggil mega bintang Cristiano Ronaldo yang kini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi. Martinez pun menyusun skuad Portugal pertamanya dengan memasukkan nama Ronaldo. Ronaldo termasuk dalam 26 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Portugal dalam laga kualifikasi Piala Eropa 2024. Sikap Martinez pun menuai sorotan dan memicu perdebatan. Dia masih percaya dengan kemampuan Ronaldo untuk memimpin skuad Portugal. Ronaldo masih menjadi kapten Portugal di usia 38 tahun. Dia pun menjadi satu-satunya pemain dalam skuad Portugal saat ini yang bermain di luar Eropa. Terlebih, Ronaldo juga mengalami kondisi yang kurang mengenakan dalam karirnya bersama Portugal. Ex-manager Portugal Fernando Santos sempat melempar Ronaldo ke bangku cadangan dalam dua laga terakhir Portugal di Piala Dunia 2022. Kendati demikian, Martinez mengaku masih percaya dengan sosok Ronaldo untuk memberikan dampak positif di Portugal. Ex-juru taktik Belgia itu pun mengatakan satu alasan sederhana yang membuatnya yakin terhadap Ronaldo. Martinez menilai gairah Ronaldo memperkuat Portugal sudah tidak bisa diragukan. Ex-bomber Real Madrid itu merupakan figur sepak bola yang benar-benar nasionalis dan penuh ambisi membawa Portugal berjaya. Ronaldo memiliki komitmen besar untuk tim nasional. Semua pemain harus mengandalkan Ronaldo dan mengumpannya. Dia merupakan figur utama untuk itu dan memiliki pengalaman yang dapat diteruskannya, ujar Martinez. Segera berpisah. Tapi tenang aja, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Tentunya pembahasan informasi dan berita seputar mega bintang Cristiano Ronaldo. Jadi, pantau